Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vince Ariani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video transisi loop atau loop transition ya, yang akhir video itu nyambung sama awal video. Nah, untuk contoh videonya kurang lebih seperti ini. Nah, ini transisi yang pertama, kemudian ini transisi yang kedua, balik lagi yang ke awal ya. Otomatis ini yang akhir video nyambung sama di awal video. Nah, kayak gini ya, jadi nyambung terus kayak gini ya. Oke, langsung aja kalian buat video mentahan dulu sebanyak 2 kali. Untuk contoh video mentahannya kurang lebih seperti ini. Ini tag yang pertama, jadi transisi tangannya ada 2 kali ya. Nah, kayak gini. Ini aku ambil sekitar 10 detikan aja. Dan yang loop kedua ini juga sama, kalian tagnya sama ya kayak gini, transisi tangannya ada 2 kali. Nah, kalau udah buat seperti ini, langsung aja kalian pergi ke aplikasi CapCut ya. Kalian langsung aja klik proyek baru. Kalian masukin 2 video yang tadi yang udah dibuat. Kalau udah, klik tambah. Kemudian jangan lupa untuk suara videonya kita nonaktifkan dulu ya, dibisukan dulu. Kemudian klik tambahkan audio, pilih di ekstrak, pilih sound audio yang udah kalian download di TikTok ya. Kemudian klik impor saja. Nah, kemudian kalian atur untuk video awalannya. Kalian ambil video pertama ini ya, kalian ambil pas di bagian akhirnya, sekitar 1,9s ya guys. Nah, di bagian akhir sini untuk awalannya ya, ini kalian potong aja, klik bagi ya. Kemudian potongan terakhirnya ini kita pindahkan ke awal video ya, tekan aja yang lama, kemudian pindahkan ke awal seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini, untuk video yang kedua, look afternya ini kita pindahkan ke urutan kedua. Nah, seperti ini. Kemudian kalian rapikan transisinya ya, supaya menyambung. Transisi yang pertama ini kita rapikan dulu ya. Nah, kalau udah rapi, kita lanjut ke transisi yang kedua yang balik ke look sebelumnya ya. Nah, ini kita rapikan untuk transisi yang kedua ya. Nah, kalau udah rapi untuk transisi keduanya, kita lanjut di bagian akhir video ini. Kalian rapikan aja ya, rapikan supaya akhir video ini nyambung ke awal video tadi ya, jadinya ngelup gitu nyambung. Nah, ini aku masih rapikan ya di transisi yang kedua ini. Nah, ini aku masih potong segini supaya menyambung ya transisinya. Nah, jangan lupa sih hitam terakhir tulisan CapCut dihapus aja. Untuk soundnya kalau kepanjangan kalian juga hapus. Nah, kalau udah rapi seperti ini kan yang akhirnya nyambung ya sama yang awal video. Nah, nanti kalau diputar otomatis nyambung terus gitu ya guys. Oke, kalau udah rapi semuanya seperti ini, coba kita putar ya, kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Oke guys, kalau udah rapi semuanya seperti ini ya, kalian langsung aja klik ekspor yang ada di kanan atas ya, klik tanda panah ke atas, kalian langsung aja simpan videonya. Oke, setelah ini kalian bisa langsung share di TikTok ataupun Reels Instagram kalian. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya kalau udah 2000 subscriber. So, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.